Agator tadi umpan berbahaya, langsung bolas. Ke depan 1-2-3 pasti atau pak selalu langsung dibolas angkat jatuh bangun tadi pemain dari Agator tadi pendek ke bawah 1-2 angkat celokan ke muka manis sekali berbahaya langsung disambar jatuh 1-17 sudah lepas kan sudah manis sempat bola mencium bibir nanti sana langsung dibolas. Berbahaya, lepas sudah atas selama angkat berbola langsung bola disambar pemain daripada Cengos tadi saudara-saudara bahkan bakit pun menjadi 1-0 untuk tim Cengos saudara-saudara Cengos atas simbolik tadi akan melakukan set mundur ke belakang saudara-saudara lepaskan sudah bola kembali lagi-lagi di sana set mensur karena tadi hanya terangkat ranjau di sana saudara-saudara dan satu sama seperti kedudukan akan diambil oleh Gacor saudara-saudara asap tadi mundur ke belakang lepaskan manis datangnya bola angkat pemain daripada asing balik tadi langsung semas apa yang terjadi di sana saudara-saudara trik bol pemain daripada Gacor tadi saudara-saudara dan 2-1 seperti kedudukan simbolik atau Cengos tadi akan bakal siap duduk ke depan lepaskan sudah manis datang angkat pendek salil macet apa yang terjadi bola mantul pemain dari apa Cengos tadi saudara-saudara dan sehingga jatuh di lapangan sendiri pemain daripada Gator tadi saudara-saudara dan poin menjadi 2-2 saudara-saudara lepaskan Gator tadi angkat Cengos sedotan ke muka manis sekali umpan ke belakang hanya disemes tapi selamat sudah umpan hanya terganjal kembali saudara-saudara yang sedang kali manis sekali angkat ke belakang manis sekali umpan berbahaya ternyata di sana bola muntah keluar lapangan dari Cengos tadi saudara-saudara akhirnya menang lagi kedudukan 3-2 saudara-saudara 3-2 mundur ke belakang pemain nomor punggung 7 lepaskan sudah manis pemain Gacor tadi angkat pemain Cengos umpan ke belakang berbahaya hanya diangkat 1-2 pemain belakang tadi terpaku di sana saudara-saudara akhirnya menambah kedudukan untuk tim Cengos tadi dan 3 sama skor kedudukan mundur ke belakang tim Cengos tadi akan bakal set lepaskan sudah bola angkat pemain dari Gacor tadi umpan berbahaya langsung bola di sana 8-5 tadi sempat bola di sana duduk di bidang yang lawan blokong tadi saudara-saudara dan 4-3 terjadi untuk Gacor saudara-saudara Gacor mundur ke belakang menduduki kotak setia lepaskan manis datangnya bola angkat pemain dari para Cengos ke belakang berbahaya lagi-lagi di sana bola telah ternyangkut ranjau saudara-saudara dan akhirnya poin kembali untuk pemain Gacor tadi 5-3 sementara skor kedudukan saudara-saudara lepaskan sudah angkat pemain daripada Cengos berbahaya langsung disambar ke ternyata selamat sudah umpan kembali ke belakang yang kesekat kali pendek masih dapat selamatkan oleh pemain Gacor langsung pendek ke depan 1-2-3 pasti atau pak selalu langsung dibolas angkat jatuh bangun tadi pemain dari Gacor tadi pendek ke belakang 1-2-3-4-5-6 pemain daripada Cengos tadi terpaku di sana saudara-saudara dan akhirnya menambah kedudukan 6-3 atas setengah botol terjadi saudara-saudara dan mundur ke belakang pemain nomor 85 dari pemain dari Gacor diangkat langsung kembali berbahaya kembali langsung dibalas ternyata Gacor kembali manis sekali umpan berbahaya ke belakang sambar kembali manis surat-surat cemasan tadi yang dilakukan oleh pemain dari Gacor tapi sayang seribu sayang surat-surat cemasan tadi hanya muntah saja keluar lapangan dan 4-6 terjadi untuk pemain simbolik tadi saudara-saudara mundur ke belakang pemain dari para Gacor umpan apa yang terjadi di sana pemain dari Gacor tadi langsung menyemes bola di sana tidak ada yang blok pikir saudara-saudara dan 7-4 terjadi untuk Gacor tadi saudara-saudara Gacor mundur ke belakang lepaskan sudah simbolik mencoba umpan berbahaya 1-2 pemain belakang terlalu belakang saudara-saudara dan bola di sana tertipu oleh pemain daripada Cengos tadi saudara-saudara akhirnya menambah kedudukan 5-7 saudara-saudara 5-7 lepaskan sudah angkat ke belakang dibiarkan saja saudara-saudara dan bola muntah keluar lapangan akhirnya tim out dengan skor kedudukan 8-5 saudara-saudara. Ya saudara-saudara pemberat tadi sehingga kedudukan 8-5 untuk Gacor saudara-saudara
Gacor akan melakukan set nomor 14 tadi. Sudah dia menimbang-nimbang sirkuit bundar tadi. Melirik dan terkena mencari teman berdiri bahasa patah. Sudah angkat pemain dari Pacangos tadi. Umpan ke depan manis sekali berbahaya. Pendek langsung selamat. Sudah pemain daripada pemain atletan celtah. Gacor tadi langsung menyakal tembakan. Lepas sudah. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Dan bola muntah keluar lapangan dan poin menjadi 9-5 saudara-saudara. Gacor akan melakukan set mundur ke belakang, masih dirikan ke kanan mencari teman berdiri bebas di sana. Melepaskan sudah manis datangnya bola ke dalam ampan berbahaya, pukul jatuh. Tapi bola di sana masuk, bola sempat duduk di atas net tadi saudara-saudara dan jatuh di lapangan. Gacor tadi sulit tetap diselamatkan sementara. Cengos akan melakukan atau membangun serangan di sebelah utara tadi. Angkat langsung pemain daripada Gacor tadi. Manis saudara-saudara, cemesan yang menggelikar bahkan helitan menyambar di malam ini saudara-saudara. Akhirnya poin kemudian di 10-6 untuk Gacor saudara-saudara. Gacor akan melakukan set menduduki katak setia di sana, menimbang situ bundar tadi. Umpan kebetulan apa yang terjadi di sana, bola muntah keluar lapangan saudara-saudara dan menambah lagi kedudukan untuk pemain dari Cengos tadi. Dan 7-10 saudara-saudara, 7-10. Cengos atas simbolik tadi akan mencoba angkat selamat, pemain sekali berbahaya kembali langsung dicabat jarak jauh tapi jatuh bangun selamat juga. Tapi bola muntah keluar lapangan saudara-saudara yang dicegah ketat oleh pemain daripada Cengos tadi. Akhirnya pun 11-7 skor kedudukan untuk Gacor saudara-saudara. Gacor masih akan melakukan set duduk ke belakang. Manis datangnya bola, angkatlah cetemen di Cengos. Umpan bola langsung disambar di bola saudara-saudara. Sehingga dirusuk pertahanan belakang tadi. Tepat sekali saudara-saudara. Dan poin menjadi 8-11 untuk pemain dari Cengos saudara-saudara. Mundur ke belakang. Simbolik apa Cengos tadi, umpan langsung terjadi apa yang terselamat sudah. Umpan tapi Gacor tadi jatuh bangun pemain Gacor tadi saudara-saudara, menerima tipuan-tipuan dari pemain Cengos tadi. Hanya 9-11 terjadi untuk Cengos saudara-saudara. Cengos menurut ke belakang, lepaskan sudah manis datangnya bola, sodorkan ke muka, angkat berbahaya tapi rambu-rambu tapi selamat sudah berkasih. Langsung dicotor sandang oleh pemain nomor 27 ini saudara-saudara, melahirkan poin jadi 10-11 saudara-saudara. Akan tetapi poin 11 tadi ya saudara-saudara, ya saudara-saudara, dan saudara-saudara kedudukan 12-10 tadi saya lakukan sudah. Angkat langsung berbahaya ke belakang. Ternyata cemesan tadi hanya terganjal atau bola muntah keluar lapangan saudara-saudara. Sementara di sini pemain dari Gacor tadi untuk melakukan sub saudara-saudara. Dan pemain daripada simbolik angkat untuk melakukan sub lepaskan sudah. Manis tetap berasurkan ke muka. Manis sekali berbahaya ke belakang. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Bola muntah keluar lapangan saudara-saudara dari pemain Gacor tadi. Akan tetapi poin menjadi 12 sama saudara. Lepaskan sudah, angkat keritan. Lagi-lagi Gacor salah pengertian saudara-saudara. Dan di sana pemain daripada Gacor tadi kewalahan menerima cemesan-cemesan tadi. Akan tetapi poin untuk pemain Cengos tadi. Lepaskan sudah, angkat celotan ke muka. Manis berbahaya, langsung pukul. Ternyata selamat sudah ke belakang pemain, tapi bola muntah keluar lapangan. Akhirnya pemain daripada Gacor tadi poin menjadi 13 sama saudara-saudara. Dari Gacor mundur ke belakang. Lepaskan sudah, angkat celotan ke muka. Manis sekali berbahaya, langsung ternyata dapat di blokir atau di wagar hidup terjadi yang dibikin oleh Gacor tadi dan menambah kerugian 14-13 saudara-saudara. 14-13, lepaskan sudah bola, angkat ke jumlah. Terjatuh bangun pemain daripada pemain Cengos tadi, menerima set daripada
gacor tadi dan poin menjadi 15-13 saudara-saudara. Mundur ke belakang saudara-saudara. Lepaskan sudah, angkat cedokan ke muka, manis sekali berbahaya. Langsung disambar kalah. Jatuh bangun pemain gacor tadi menerima cemesan dari Cengos tadi saudara-saudara. Akan tetapi poin menjadi 14-15 saudara-saudara. 14-15, lepaskan sudah, manis datangnya bola, memanjakan kacau tadi, apa yang terjadi di sana, di sana dianulir oleh wasit tadi, pelanggaran terjadi dari gacor tadi, saudara-saudara, sehingga 15 sama skor kedudukan, saudara-saudara, mundur ke belakang, lepaskan sudah, angkat sedotan ke muka, manis sekali berbahaya, langsung cemas, ragu-ragu pemain dari para Cengos tadi, poin menjadi 16-15, saudara-saudara, ya, tip out terjadi, saudara. Dengan skor kedudukan 16-15, mundur ke belakang, lepaskan sudah. Cemos mencoba umpan ke belakang berbahaya, langsung digempur tapi selamat sudah, umpan lagi ke depan, manis sekali berbahaya, langsung di sana cemesan tadi yang menggelikar bekan halilintar menyambar ini saudara-saudara, tidak dapat diselamatkan dan kendir 16 sama saudara-saudara. 16 sama, mundur ke belakang saudara-saudara, lepaskan sudah, manis datangnya bola, angkat pemain daripada gacor, umpan berbahaya, langsung dicemas kembali pemain Cengos tadi, umpan akan berasa, akan berbahaya, lepaskan sudah ke belakang kan, angkat pemain dari gacor tadi, umpan ke belakang, cemas saudara-saudara, manis saudara-saudara, cemasan tadi tidak dapat diselamatkan oleh pemain dari Cengos tadi saudara-saudara, dan 17-16 terjadi untuk pemain daripada pemain gacor saudara-saudara. Gacor mundur ke belakang, kepengar set mundur ke belakang, menurut ke kata setia, menimbang-nimbang sikuit bundar tadi saudara-saudara, dan melirikkan ke kanan, lepaskan sudah bola, angkat langsung ke depan, manis sekali berbahaya, jatuh bangun selamat sudah, hanya diangkatkan sekejap ke Cengos, umpan berbahaya ke belakang saudara, langsung disambar tapi bola, apa yang terjadi, bola muntah keluar lapangan saudara-saudara, hakim garis mengacukan bendera tinggi-tinggi dan keluar lapangan, dan 18-16 terjadi, masih gacor akan bahkan set mundur ke belakang saudara-saudara, ini perempuan lupakan sudah angkat teman dari Cengos berbahaya, langsung pukul, tidak ada teman berdiri bebas di sana saudara-saudara, akhirnya poin menjadi 17-18 saudara-saudara, 17-18 mundur ke belakang saudara-saudara, pemain daripada Cengos tadi akan bakal setelah sudah manis datang bola, angkat pemain daripada umpan berbahaya ke belakang, tangan kiri mematikan lawan saudara-saudara, pemain daripada gacor tadi saudara-saudara, dan poin menjadi 19-17 untuk gacor saudara-saudara. Gacor akan melakukan set penomor punggung 9 tadi, melirik dan ke kanan mencari teman di sana, lepaskan sudah, manis datangnya bola, memasih The Cengos, angkat langsung ke belakang, selamat sudah, jatuh bangun cemara, langsung dibalas saudara-saudara, manis suara cemesan tadi mematikan lawan, tidak dapat selamatkan, dan poin menjadi 20-17 tim out day. Memasuki lapor kedua Kudo Cengos dan Gacor tadi saudara-saudara. Skor kedudukan 20-17 tadi masih pula dipegang oleh pemain gacor tadi, sudah mundur ke belakang, menunduk ke belakang setia tadi, angkat langsung ke belakang, apa dibiarkan, masuk saudara-saudara, dan di sana pelontaran bola kurang begitu sempurna dari pemain Cengos tadi saudara, dan masuk di sana saudara, dan poin 21-17 saudara, lepaskan sudah manis, sempat bola mencium bibir di sana, langsung dibalas, ternyata manis sekali cemasan tadi, mematikan lawan tadi untuk pemain gacor tadi saudara, sehingga poin 18-21 saudara, mundur ke belakang pemain daripada gacor tadi kan bakal set pemain Cengos, manis kami umpan langsung pemain gacor, umpan ke berbahaya kembali, langsung disambar, langsung pulang menggelegar, bahkan halilintar menyambar di malam sore saudara-saudara, dan 22 terjadi poin untuk gacor saudara-saudara. Gacor mundur ke belakang saudara-saudara, masih melirikkan ke kanan, lepaskan sudah, manis datangnya bola, angkat langsung berbahaya, angkat berbahaya, apa yang terjadi, terganjal atau diblokir oleh pemain dari gacor tadi, sehingga 23 terjadi saudara, merupakan lampu hijau sudah menyala saudara-saudara. Mundur ke belakang pemain nomor 23 tadi, gacor pemain daripada Ibnu tadi, lepaskan sudah, angkat pemain daripada jangan ke belakang, tapi selamat, apa yang terjadi di sana dibiarkan saja dan sulit untuk diselamatkan oleh gacor tadi, dan poin menjadi 19-23.
19-23 tadi dilakukan sudah pemain daripada pemain Tengas tadi, umpan kembali berbahaya pendek ke belakang, masih sahabat selamatkan kembali, sudah langsung diangkat ke belakang, selamat pemain daripada Tengas tadi, umpan berbahaya gacor. Ternyata Cemesan bisa menyalakan lampu merah saudara-saudara, 24-19 saudara-saudara, 24-19 akan dilakukan oleh tim Kacor tadi lewat nomor 7 tadi, pemain Wiko mundur ke belakang, lepas ke curah Manis, datangnya bola umpan kembali ke belakang kan, hanya sabar Manis, apa yang terjadi di sana saudara-saudara, Cemesan tadi menggelar pekan hadiratan lintar menyambar saudara-saudara, dan poin untuk pemain Cengos tadi saudara-saudara, dan 20-24 terjadi serasa mundur ke belakang, lepaskan Manis, datangnya bola angkat celurkan ke muka, Manis berbahaya langsung dicemas tapi selamat sudah, umpan kali berbahaya cemas ke belakang, jatuh bangun pemain daripada Kacor tadi suasana, lahirlah 21-24 saudara-saudara, 21-24 mundur ke belakang, apakah sudah pemain Kacor mencoba umpan kali berbahaya langsung kemas ke belakang, sehingga saudara-saudara pemain daripada Kacor tadi menyelesaikan pertandingan di sore atau di malam ini.